my Oke, okay, Mas, kita uh, mulai aja kali ya. Mungkin yang lain nanti menyusul nih, teman-teman yang lain. Kayaknya boleh-boleh ya, saya uh, buka dulu ya. Oke, okay, selamat malam, teman-teman. Uh, terima kasih sudah bergabung kembali di sesi di seri kedua ya, dari Natural Language Processing. Nah, yang teman-teman yang udah ikut di pertemuan pertama itu bisa. Lanjut ya, nanti pembahasannya di sini. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan di pertemuan pertama yang belum puas gitu ya jawabannya, nanti bisa mungkin dilanjut di diskusinya di pertemuan yang kali ini gitu. Nah, bagi teman-teman yang baru join di seri kedua, kita ada juga videonya di Facebook group sama juga di YouTube ya. Nah, cuman yang di YouTube belum kita bikinin timelanjannya. Rencananya sih nanti setelah selesai semua serinya, baru kita bikin timelinenya kemudian kita akan posting lagi ke teman-teman di grup dan di beberapa grup Telegram maksudnya ya jadi supaya nanti yang teman-teman lain yang nggak sempat ikut pada saat live itu nanti juga bisa bisa dapat ilmunya gitu nah jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sekarang sudah bergabung secara live ya nanti bisa bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat dan bagi narasumber Mas Faiz Givari juga terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mau berbagi di komunitas ini gitu ya. Dan terima kasih juga kepada prosa.ai, kemudian ada Mas Sidik ya, yang yang saya komunikasinya dengan Mas Sidik. Terima kasih juga Mas Sidik atas ketersediaannya ya. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung mulai aja sesi kedua ini. Di sesi kedua ini tentang sentimen analisis menggunakan machine learning. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Mas Wais. Silakan Mas. Iya, eh uh, kan ya suara saya? Kedengeran, Mas. Iya, ya. Oh, oke. Okay. Uh, terima kasih kesempatannya Mas Freddy. Eh, uh, selamat, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Eh, uh, sebelumnya perkenalkan dulu, eh, uh, nama saya Faiz. Faiz Haji Trama, uh, di sebagai NLP engineer di Prosa. ya. Uh, dan uh, senang banget bisa punya kesempatan untuk berbagi dan sama-sama belajar ya, diskusi di sini, uh, terutama, uh, bahas tentang NLP gitu. Uh, dan kebetulan di pertemuan kedua ini, uh, kita mungkin bakal coba ngulik lebih dalam ya, tentang uh, salah satu kasus di NLP, yaitu sentiment analysis, dan juga kita uh, bahas tentang machine learning ini yang mungkin waktu di NLP series yang pertama kemarin baru sempat disinggung aja, gitu kan ya, nah. <coughs> uh, buat malam ini uh, sebenarnya outline-nya kira-kira ada dua ya sesuai dengan judul ya kita akan pertama bahas machine learning dulu mulai dari definisinya mungkin sedikit sejarah dan mungkin keterhubungannya sama artificial intelligence itu apa dan kemudian hubungan sama NLP itu gimana kemudian tipe tipenya dan uh, sebenarnya uh, kurang lebih gimana sih si machine learning itu Berjalan gitu. Gimana sih cara kita ngelakuin machine learning gitu. Dan nanti uh, baru kita lanjut ke studi kasus ya di NLP. Bisa dibilang hello world-nya NLP gitu ya. Uh, Sentimen analisis. Nanti ada beberapa definisi dan penjelasan tentang sentiment analisis dikit-dikit. Dan mungkin nanti di akhir mungkin sekitar 20 menit atau 10 menit terakhir gitu ya. Itu nanti kita akan ada beberapa hands on. Uh, jadi ya mungkin kita ngoding-ngoding sedikit lah yang uh, udah saya siapkin juga sama tim Prosa ini bisa biar teman-teman bisa coba kira-kira uh, gimana sih machine learning itu apalagi dipakai untuk NLP itu kan ya nah uh, kita mulai aja nah jadi kalau misalnya kita bicara machine learning itu sendiri ya sebenarnya ada dua terms ya dan bisa terlihat yaitu ada machine dan ada learn gitu jadi Uh, di sini ada dua konteks, yaitu uh, mesin. Ya, basically, kalau misalnya ya, kita uh, tahu, ya mungkin di sini komputer termasuk mesin, atau misalnya program kita juga mesin, atau misalnya uh, yang mesin-mesin yang lain gitu ya. Dan di sini ada konteks yang namanya "learn", gitu. Dan di sini yang dimaksud dengan "learn" tersendiri itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh mesin itu sendiri, gitu. Nah, dari definisi yang... Uh, disampaikan oleh Arthur Samuel ya di tahun 1959. Ya uh, beliau ini merupakan salah satu uh, pionir di bidang AI dan uh, machine learning. Nah, jadi machine learning itu sebenarnya adalah sebuah apa ya uh, bidang yang mempelajari gimana sih si komputer ini untuk bisa belajar tanpa kita secara eksplisit itu uh, memberikan program kepada si komputer ini untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu gitu. Jadi sebenarnya konteksnya yang berbeda adalah biasanya kita ini misalnya software developer ya atau software engineer itu kita ya memprogram suatu aplikasi atau misalnya bahasa ininya mesin ya komputer gitu ya kita memberikan arahan kepada mesin untuk melakukan suatu tugas gitu ya yang udah jelas gitu nah tapi mesin learning di sini adalah yang kita program yang kita kasih Ability ke komputernya ini, itu adalah kemampuan untuk belajarnya, gitu. Bukan kemampuan menyelesaikan tasnya, jadi kita memberikan uh, kemampuan pada komputernya untuk belajar menyelesaikan suatu tas tertentu, gitu. Nah, jadi bedanya di situ gitu. Jadi, kita bukan memprogram aplikasi atau memberikan kemampuan pada komputer untuk menyelesaikan suatu tas, tapi kita memberikan kemampuan kepada komputer untuk belajar menyelesaikan suatu tas. Nah itu definisi yang disampaikan oleh uh, Arthur Samuel ya. Nah, kemudian ada juga yang diberikan oleh Tommy Mitchell ya, di yang ini uh, mungkin kalau misalnya kuliah informatika terus ada pernah pelajaran machine learning ini cukup terkenal ya. Jadi uh, sebuah program itu dikatakan uh, belajar ya. Ketika dia uh, mendapatkan suatu experience atau pengalaman E untuk menyelesaikan suatu task T dengan yang diukur kinerjanya dan di mana kinerjanya ini meningkat ketika pengalamannya itu semakin bertambah dan bertambah gitu. Jadi setelah kita memberikan kemampuan kepada komputer ini untuk belajar dari si pengalaman-pengalaman ini, bahasanya kita pakai pengalaman, dulu, experience gitu kalau menurut Tom Mitchell gitu. Dan ketika dengan semakin banyaknya pengalaman atau experience ini diberikan kepada komputer tersebut dan dia belajar untuk menyelesaikan suatu task T, maka dia dikatakan belajar itu ketika kinerjanya itu semakin meningkat atau bisa dibilang kemampuannya ini bertambah atau bahasa singkatnya makin pinter lah gitu mesinnya gitu kan. Jadi semakin banyak pengalaman, experience, data yang diberikan kepada mesin, semakin banyak dia belajar, maka dia akan semakin hebat semakin pintar gitu. Ada kecerdasan yang bertambah di sana untuk menyelesaikan suatu task T yang di mana itu bisa kita ukur kinerjanya dengan sebuah metrik tertentu gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara dikit tentang uh, sejarahnya gitu ya. Sebenarnya ini awalnya ada di tahun 1950 gitu. Di mana ini awal-awal uh, penelitian tentang uh, machine learning ya tentunya. Di sana ada uh, Turing machine yang dibikin oleh Alan Turing. Kemudian dari Arthur Samuel sendiri dia bikin sebuah bot untuk bermain checkers dan Arthur Samuel sendiri yang memperkenalkan istilah machine learning tadi gitu yang udah saya sampaikan. Kemudian di sana juga ada penemuan pertama ya terkait neural network. Jadi mencoba kita mensimulasikan jaringan saraf manusia gitu ya atau bisa disebutnya kalau dulu perceptron gitu ya. Nah itu di tahun 1950-an gitu. Nah di, di 1960-an ini bisa dibilang uh, perkembangannya tidak terlalu pesat gitu dibanding tahun 1950 di mana mungkin hanya ada satu algoritma tertentu yaitu eh, uh, naik gitu ya uh, dan juga ada uh, mesin tic-tac-toe gitu mesin untuk bermain tic-tac-toe gitu. Ya. Jadi uh, di situ Uh, perkembangan yang, uh, yang terjadi di tahun 1960. Nah di sini uh, pamor machine learning ini agak turun ya di tahun 1960 karena uh, AI ini banyak beralih ke uh, knowledge based system. Jadi uh, tidak menggunakan machine learning tapi lebih pakai expert system, rule atau misalnya knowledge yang banyak seperti itu dan itu lagi uh, pamor di tahun 1960-an. Sehingga uh, mungkin pamor machine learning lagi agak turun gitu kali ya. Nah, mulai naik lagi di, di tahun 1970 dan 1980-an, di mana uh, yang paling uh, notablenya itu adalah uh, research tentang backpropagation atau lanjutan dari neural network ya, di mana kalau dulu uh, jaringan sarafnya itu cuma satu gitu, jadi perceptron cuma satu uh, sarafnya itu cuma satu gitu ya. Dan dengan backpropagation ini dicetuskan pula yang namanya multilayer perceptron. Jadi uh, jaringan sarafnya udah berbentuk jejaring gitu ada banyak uh, saraf tiruan yang di mana di sini uh, bisa memberikan informasi satu sama lain terkait uh, uh, pembelajaran mesinnya itu uh, seperti errornya seperti apa dan yang lain-lain agar dia bisa uh, belajar lebih dalam seperti seperti itu nah jadi udah mulai naik lagi uh, tentang uh, penelitian tentang machine learning nah kemudian di tahun di tahun, di tahun sembilan an sampai tahun 2000 an itu sudah mulai adaptasi ke penerapan ke apa namanya real world problem gitu Jadi, ya udah mulai uh, diterapkan di uh, kehidupan sehari-hari, untuk uh, misalnya bisnis atau misalnya dibikin di barang-barang yang kita pakai langsung gitu ya, dibanding dulu yang mungkin cuma. Cuma penelitian di lab aja, atau di kampus aja, seperti itu. Nah, tahun 90 an sampai 2000-an sampai sekarang ini, ya, kita udah lihat gitu, uh, di mana-mana. Machine learning ini aplikasinya sudah banyak, nggak cuma di NLP, nggak cuma di teks, tapi uh, di berbagai bidang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara machine learning, mungkin nggak afdol kalau misalnya kita nggak bicara AI gitu ya, dan juga deep learning itu. Nah, sebenarnya hubungan seperti apa sih gitu? Nah. Uh, sebenarnya ini ada banyak perbedaan pendapat juga ya tentang bagaimana machine learning mungkin uh, di tahun 80-an mungkin ada yang berpendapat udah tidak uh, apa ya apa, tidak berada di dalam closure-nya AI lagi tapi udah uh, terpisah, ada bagian yang terpisah dan uh, ada bagian yang beririsan. Tapi uh, yang paling umum yang seperti inilah bahwa ya machine learning itu adalah bagian dari AI gitu. Kalau misalnya AI itu lebih umum dengan konteksnya untuk memberikan kecerdasan kepada mesin, kecerdasan buatan tentunya. Nah, machine learning ini adalah salah satu cara kita untuk bisa memberikan kecerdasan pada mesin gitu, yaitu dengan memberikan kemampuan kepada mesin untuk belajar gitu ya. Jadi eh, lingkarannya ada di dalam lingkaran AI. Karena AI ya gak melulu harus pakai machine learning gitu. Bisa pakai knowledge base system, expert system atau misalnya pakai pakai rule base gitu ya juga bisa sebenarnya bisa dihitung AI gitu. Nah, jadi machine learning ini bagian dari uh, AI. <tuh> Kemudian NLP posisinya ada di mana? Nah, bisa dikira-kira NLP ini posisinya ada di di sini gitu. Jadi mencakup jadi dia ada di dalam AI uh, tapi beririsan juga dengan uh, machine learning dan deep learning gitu. Oh tadi ada yang kelupaan yang deep learning ya. Jadi deep learning itu bagian dari machine learning juga, cuma spesifik ke data yang sangat banyak dan umumnya digunakan artificial neural network ya. Nah, jadi persoalan NLP ini ya merupakan persoalan AI gitu dan eh, bisa diselesaikan dengan machine learning, deep learning ataupun ya dengan cara-cara eh, AI yang lain gitu meskipun tidak dengan deep learning dan machine learning. Jadi, sebenarnya personal NLP ini nggak harus melulu pakai machine learning gitu, dan nanti kita akan bahas juga di studi kasus kita. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas uh, machine learning, berarti kita juga perlu bahas tipe-tipe machine learning itu. Machine learning itu uh, kurang lebih yang paling umum, ya. Ada tiga, yaitu ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan ada reinforcement learning. Nah, ini masing-masingnya kayak gimana? Ya, kita coba bahas lebih lanjut, ya. Nah, kalau supervised learning ini sebenarnya intinya adalah si mesin ini belajar melalui contoh-contoh yang sudah ada dan sudah kita labeli gitu. Jadi si mesin ini tahu target kita mau ngapain gitu. Jadi kita ibaratnya kalau kita bicara data ya, kita ngasih data ke mesin datanya ini datanya ini udah kita labelin. Misalnya ya, misalnya kita mau klasifikasi email mau jadi antara spam dan tidak spam Ya udah kita kasih data ke ke mesinnya adalah data-data email dengan labelnya ini spam atau bukan gitu nanti si mesin ini akan belajar sendiri berdasarkan si data yang udah kita kasih kalau bahasa atau pengalaman ya gampang kita ngomong data aja nanti dari data-data ini dia akan belajar sendiri polanya Seperti apa dan nanti dia bisa prediksi sendiri mana email yang bukan spam mana email yang spam gitu tapi ya terbatas di situ aja terbatas dari yang diajarin gitu dia nggak bakal kalau misal kita ngajarinnya cuma spam atau bukan spam ya dia nggak bakal bisa uh, mengklasifikasikan email oh ini uh, temanya sosial oh ini penting oh ini enggak nggak bisa karena kita nggak ngajarin dia gitu kita ngajarin dia cuma spam atau tidak spam seperti itu nah dari supervised ini ada dua tipe lagi yaitu ada yang namanya klasifikasi, ada yang namanya regresi gitu. Bedanya di mana? Bedanya cuma di uh, outputnya aja. Kalau klasifikasi itu diskrit, misalnya ya, iya atau tidak, atau misalnya uh, multi-class, seperti misalnya ada beberapa kategori gitu, misalnya uh, klasifikasi topik berita gitu kan ya, itu kan gak cuma satu gitu, tapi diskrit gitu kan ya. Nah, ada yang namanya regresi gitu, nah kalau regresi ini bedanya outputnya continue atau suatu eh, apa namanya eh, ya output yang continue gitu, Kayak misalnya nilai, temperatur, harga gitu ya yang itu eh, bisa hmm, tidak saklek gitu angkanya gitu, nah beda seperti itu gitu, nah di sini kita akan lebih banyak bahas ke classification ya, karena kalau misalnya di NLP sendiri eh, mostly classification gitu bukan regresi. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita uh, ngajarin si mesin ini uh, gambar gitu ya. Ini ada gambar uh, kucing, kita kasih tahu mesinnya, oh ini kucing gitu. Ada gambar anjing kita kasih tahu oh ini anjing gitu. Nah, itu habis itu kita kasih nih prediksi, kita suruh model prediksi si modelnya ini kira-kira gambar anjing atau kucing gitu. Nah, ini kira-kira supervised seperti ini. Gitu atau misalnya kalau misalnya di teks sentimen analisis gitu ya ya ada sebuah teks nanti kita coba klasifikasikan sentimennya apa gitu dari teks ini gitu misalnya asli suka banget sama barang ini oh kita kasih tahu ini positif gitu atau misalnya yang kedua duh nggak banget dah beli lagi gitu ini negatif itu nah habis itu kita coba kasih kasus gitu kualitasnya oke okay, tapi harganya nggak banget nah ini positif apa negatif gitu nah ini Akhirnya sangat bergantung ke label yang kita kasih gitu. Kalau misalnya kita nggak, kita cuma ngajarinnya positif sama negatif, ya mesinnya cuma bisa positif sama negatif itu. Kalau misalnya di sini kasusnya mungkin sentimennya nyampur gitu ya, ya dia nggak akan tahu gitu. Kalau itu sebenarnya positif juga, tapi negatif juga, karena ya dia nggak diajarin untuk nyampur gitu. Nah kurang lebih supervise seperti itu ya. Jadi intinya datanya sudah dilabelin, udah ada. Nah nanti tinggal si mesinnya yang bakal belajar gitu tentang si pola-pola data ini dan bisa melakukan tes yang seperti kita sudah beri di data gitu. <tuh> Kemudian untuk algoritmanya sendiri ya ini contoh-contoh aja ya kita nggak akan bahas lebih dalam gitu ya, maksudnya gimana kerjanya gitu ya karena nanti ya mungkin kalau kemarin ada yang nanya mungkin butuh statistik atau matematik gitu ya sebenarnya. Uh, sangat dianjurkan gitu ya untuk bisa memahami di dalam gitu. Nah kalau klasifikasi mungkin ada uh, naive base, decision tree, random forest, Super vector machine dan neural network sendiri uh, itu masuknya classification ya. Jadi mostly uh, di planning itu sebenarnya banyaknya classification Kalau regression ada linear, logistik polinomial, multivaria. Nanti itu tergantung juga dengan uh, contoh kasusnya seperti apa pemakaiannya gitu. Nah itu uh, kita lanjut ke tipe selanjutnya. Nah, kalau unsupervised gimana? Nah, kalau unsupervised learning ini kebalikannya yang supervised. Jadi kita tidak melabeli data sama sekali itu. Kita cuma ngasih data ya udah gitu. Terus si mesin ini belajar aja dari data itu gitu. Nah, terus yang didapatkan tuh apa gitu kan dari unsupervised. Nah, yang didapatkan dari unsupervised ini justru adalah ketika kita ingin tahu apa namanya ya sebuah atribut-atribut atau informasi-informasi yang itu tersimpan gitu dalam data tapi tidak tampil secara eksplisit seperti itu misalnya kita pengen cari sebuah commonalities atau misalnya atau misalnya yang lain seperti itu nah contoh tasnya ini yang paling gampang adalah grouping atau clustering jadi misalnya di sini kita punya uh, dokumen banyak gitu ya dan uh, ya kita uh, bingung nih mau ngelompokinnya gimana? Ya udah kita kasih aja mesin suruh baca data dokumen kita, nanti dia bisa mengelompokkan sendiri mana yang kira-kira oh dokumen A sama dokumen B sekelompok gitu. Oh dokumen X sama dokumen Y sekelompok gitu. Nah, itu dia contoh-contoh dari task unsupervised gitu. Jadi, kita nggak ngasih label apa-apa, kita cuma ngasih data, nanti mesinnya akan belajar secara sendirinya gitu dan dia akan memberikan kita informasi-informasi yang ada di dalam data tersebut gitu sesuai dengan tas eh, yang diminta itu nah. nah tujuannya apa sih ya tujuannya mungkin kita pengen memahami lebih dalam si data tersebut pengen tahu strukturnya pengen tahu ada hubungan apa sih antar data gitu atau misalnya kita pengen eh, mengurangi dimensi dari eh, data jadi misal datanya ini eh, sangat nyebar gitu ya terus kita pengen eh, kelompok-kelompokin nih jadi jadi yang diambil cuma kelompok-kelompoknya aja, nggak semua datanya kayak gitu. Nah itu bisa juga. Ini contohnya ada dendogram ya, atau uh, bahasa ininya uh, bahasa machine learning ya, dengan agglomerative clustering. Ya ini kita bisa lihat nih nanti data-data ada yang punya terhubungan sama ini sama a sama b gitu dan yang lain, -lain segala macam itu diambilnya dari unsupervised clustering kayak gitu. Nah untuk algoritma sendiri ada bermacam-macam ya tergantung dari basisnya basis dari dari unsupervised itu seperti apa gitu ada yang centroid base ada yang density base ada yang distribution base ada yang connectivity base gitu yang paling uh, sering dipakai uh, sebetulnya centroid ya dan juga density base yang paling sering dipakai jadi uh, kita ngelihat dari posisi posisi di matrix habis itu mana nih yang paling tengah gitu ya, habis itu nanti coba dicari yang deket dekat sama centroid ini yang mana gitu. Kalau density base ya berarti kita cari eh, di daerah mana dia sangat ramai gitu ya, sangat numpuk gitu ya. Nah itu nanti berarti jadi satu cluster juga. Kalau connectivity base ini biasanya berbasis eh, berbasis jarak, jadi kita melihat eh, jarak antar data itu yang dekat-dekatan yang mana gitu. Karena yang dekat-dekat berarti mostly punya hubungan yang erat juga kayak gitu nah kurang lebih seperti itu dari unsupervised gitu ya nah kemudian yang terakhir ini ada reinforcement learning nah ini agak beda sama yang dua sebelumnya jadi kalau di reinforcement learning ini si mesin atau komputer gitu ya itu lebih berperan sebagai seorang agen seorang agen yang dimana nanti dia akan melakukan aksi-aksi atau berinteraksi ya dengan lingkungan sekitarnya dan nanti lingkungan sekitar itu akan memberikan feedback sama dia feedback apakah si aksi yang dia lakukan ini bagus atau tidak kalau bagus dia dikasih reward kalau tidak ya dia dikasih punishment gitu jadi kurang lebih seperti ini jadi kita punya misalnya Ya mungkin istilahnya mesin atau robot gitu ya sebagai agen nanti dia melakukan action ke environment nah di mana action tersebut akan merubah status si environment tersebut dan nanti environment tersebut akan memberikan reward tergantung dari actionnya kalau bagus rewardnya positif kalau jelek rewardnya negatif nah nanti kita si agent ini punya beberapa polisi atau aturan ya ya di mana itu uh, dipengaruhi oleh si reward ini gitu. Dan ini dipakai untuk uh, dipakai oleh agent si polisi ini mengacu pada state dan reward yang diterima untuk belajar mana sih tindakan-tindakan uh, yang baik, mana tindakan-tindakan yang jelek gitu ya. ya ini mungkin uh, contoh implementasinya ya, mungkin di AI game gitu ya, atau misalnya CPU game, bot gitu atau segala macam. Ya, mungkin dia ngelihat eh uh, kayak misalnya Pacman gitu ya. Pacman kalau misalnya dia mendekat Uh, ya, misalnya mendekat, kalau kita lagi main game apa gitu, misalnya uh, musuhnya mendekat ke kita gitu. Oh, itu berarti nanti dia dapat reward. Kalau menjauh dari kita, oh, berarti nanti dia uh, rewardnya dapat punishment gitu. Atau misalnya, kalau misalnya musuhnya berhasil melakukan sesuatu gitu, yang bikin kita tambah susah, yaitu nanti dapat reward positif. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu gitu. Nah, untuk algoritma sendiri sendiri uh, yang paling lazim itu. Uh, ada dua, yaitu ya Q-learning dan SARSA atau state action reward state action gitu. Ya ini uh, sebenarnya mirip-mirip uh, juga key learning dan SARSA uh, algoritmanya, berbasis dari ya action dan reward yang diberikan tadi gitu. Cuma bedanya di polisinya aja atau di aturan-aturan yang diterapkan kepada agent kayak gitu. Nah pertanyaannya, oke okay nih misalnya kita udah udah tahu nih ML kayak tadi lah yang udah saya ceritain gitu kan. Nah terus gimana sih kita ngimplementasin ML gitu atau machine learning? Nah kurang lebih sebenarnya ada lima tahap gitu ya yang paling lazim di machine learning apapun itu machine learning yang gak harus NLP ya mungkin bisa data science atau misalnya computer vision atau yang lain machine learning yang lain kurang lebih caranya seperti ini gitu. Yang pertama ada data gathering, kemudian data preprocessing. Kemudian yang ketiga adalah fitur engineering. Ini salah satu yang paling penting. Kemudian eksperimen tentunya dan juga deployment gitu atau ya kita make si modelnya ini. Nah, terus ya kenapa uh, saya di sini gambarinnya sirkular? Uh, ya karena sebenarnya yang namanya eh uh, operasi ML itu atau misalnya kita melakukan eksperimen machine learning itu ya sebenarnya iteratif gitu ya. Bahwa ketika kita udah dapat modelnya deploy Tambah lagi, balik lagi ke data gathering, kita coba improve lagi modelnya seperti itu. Jadi, ini sebenarnya sebuah uh, uh, tahapan yang iteratif, gitu ya, berulang terus. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu data gathering, gitu ya. Nah, ini juga satu yang uh, menarik, gitu ya, bahwa uh, berdasarkan laporan, gitu ya, bahwa kebanyakan uh, engineer, engineer atau scientist yang uh, bergerak di bidang machine learning dan scientist atau yang lain-lain, segala macam itu, 80% waktunya ketika mengerjakan tugas tentang machine learning itu habis di data gitu di data gathering dan dan yang sebenarnya bukan data gathering doang sih ada yang lain juga intinya berkaitan dengan data-data ya data modeling gitu dibanding ya kita ngetraining modelnya atau ngetun algoritma segala macam kayak gitu nah kenapa ya sebenarnya karena ya ini adalah ibaratnya nutrisi utama si mesinnya gitu si mesinnya itu bakal belajar dari data-data ini gitu jadi Uh, kemampuan si mesin, kemampuan uh, model machine learning yang kita buat nanti itu akan sangat bergantung dengan data yang kita berikan kepada model untuk dipelajari gitu. Kalau misal datanya nggak bagus ya jangan heran kalau hasilnya nggak bagus juga kayak gitu kan. Makanya 80 mostly dari uh, waktu engineer atau scientist yang machine learning itu habisnya sama data gitu. Dan itu uh, nggak heran ya. Nah terus sebenarnya apa aja sih yang dilakuin di tahapan ini gitu? yang pertama tentu kita harus gather data ya dari resource-resource uh, yang ada, yang yang kita tahu atau misalnya yang yang sesuai dengan uh, problem yang kita angkat, kayak gitu ya. Kalau misalnya coba sentimen analysis, nih kita ambil datanya mungkin dari mana gitu? di uh, media sosial, Twitter atau komen YouTube, Instagram kayak gitu-gitu ya, macam-macam lah sumber datanya. Tergantung dari uh, masalahnya apa gitu. Kemudian Anotasi tentunya atau pelabelan jika kita melakukan supervised learning dan di mana yang namanya pelabelan ini kita ya nggak bisa sembarangan gitu. Kita butuh yang namanya panduan dan mekanisme yang clear ketika memberikan label kepada uh, data karena itu akan jadi acuan utama si model untuk uh, mengerjakan task tersebut gitu. Kalau misalnya kita nggak nggak apa misalnya nggak nggak konsisten gitu ngelabelin datanya atau nggak bagus ya nanti hasilnya datanya juga jadi nggak bagus data nggak bagus hasilnya model machine learningnya juga nggak bagus kayak gitu kemudian kita butuh untuk uh, paham ya problem tasnya tuh eh seperti apa gitu kasus-kasusnya kayak gimana habis itu uh, hambatan-hambatannya seperti apa ciri-cirinya dan yang lain-lain itu sangat penting untuk di pahami itu karena kalau misalnya kita nggak paham masalahnya apa itu nanti akan jadi sulit untuk bisa menggender data yang bagus atau bisa bikin guideline anotasi yang jelas nah itu nanti akan sulit gitu nah itu jadi itu tergantung sama masalahnya dan ketika kita udah paham dengan masalahnya itu akan jauh lebih mudah gitu ya kemudian ya tentunya quality assurance of data ya kita perlu cek dan pastikan data-data ini bersih bagus dan uh, siap gitu untuk di training sesuai dengan uh, permasalahan yang ingin kita angkat. Nah, kalau NLP sendiri, ya mungkin ada tantangan khusus gitu ya bahwa uh, ya mungkin ya ibaratnya, eh, uh, karena kita bergeraknya di bidang language atau bahasa, ya tentunya enggak, enggak semua engineer yang eh, bidang NLP itu juga jago gitu bidang bahasanya gitu kan ya, enggak juga gitu kan ya. Makanya kita butuh bantuan expert gitu ya. Nah, kita butuh orang-orang yang banyak bergerak di bidang linguistik dan itu yang akan jadi eh, apa ya? partner kita terutama dalam penyediaan data-data yang bagus gitu. Seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu dipertimbangkan ya? Nah, kita juga perlu mempertimbangkan nih data privasinya. Jadi, kita ngambil data dari mana? Apakah itu bisa dipakai untuk umum atau misalnya kita pakai izinnya gimana? Ya karena itu akan jadi uh, isu juga ya, uh, satu etika dan profesionalisme kita gitu. Kemudian apakah source-nya juga terpercaya? Apakah ini datanya memang uh, bisa dipertanggungjawabkan? Dan kemudian uh, Problem tasnya tentunya permasalahan lagi, permasalahan lagi gitu, dan yang paling penting ya, quality dan kuantitas dari data. Nah, itu bakal memberikan efek yang sangat besar gitu kepada kinerja model. Kuantitas juga sangat berpengaruh gitu ya, karena ya mungkin kayak tadi kata Tom Michel, gitu, semakin banyak experience, semakin banyak data, itu bakal uh, memberikan model itu, eh uh, ya, kepintarannya meningkat lah gitu, misalnya kemampuannya meningkat kayak gitu. Dibarengi dengan kualitas data yang baik, maka itu akan juga bisa menghasilkan uh, model yang baik juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada uh, data pre-processing ya. Ya, sebenarnya intinya ini uh, simpel aja. Jadi pre-processing ini kita ngebenerin datanya, ngebersihin, dan ya kita uh, improve dikit-dikit gitulah ya. Nah, jadi sebelum kita pakai untuk Uh, machine Learning untuk si mesin belajar ya kita bersihin dulu gitu uh, dan juga uh, improve beberapa hal yang bisa dilakukan dari data tersebut. Nah beberapa uh, masalah ya contohnya itu missing value gitu. Kalau misalnya uh, ada yang pernah ikut proyek-proyek uh, data science gitu ya mungkin nggak uh, asing ya dengan ini. Jadi mungkin data kita ada yang bolong gitu, ada yang uh, istilahnya nol atau nan gitu ya di tengah-tengah di, di salah satu aspek nah itu juga uh, perlu kita proses nah prosesnya gimana? ya ada banyak cara atau misalnya biasa kita sebut dengan imputations gitu misalnya mau yang data yang tidak lengkap ini mau dihilangkan atau misalnya mau di uh, kategorikan berdasarkan apa namanya uh, fiturnya atau gimana yaitu uh, nanti tergantung daripada problem tasnya masing-masing gitu, mau di treatnya seperti apa, kemudian Uh, masalah lain yang sering terjadi ya di machine learning itu juga imbalance data atau bias jadi uh, ini terutama terjadi di super, supervised learning ketika uh, label yang label yang satu itu uh, lebih banyak daripada yang lainnya atau ibaratnya uh, data data untuk label-label tersebut tidak berimbang gitu ya nah kenapa ini jadi masalah karena itu akan berpengaruh terhadap kecenderungan model tersebut kalau misalnya kita Uh, contoh misalnya data yang tadi ya, uh, kucing sama anjing gitu. Misalnya kita ngasih data ke mesin, itu banyakan kucingnya daripada anjingnya gitu. Misalnya dat, uh, kucingnya sepuluh ribu, anjingnya cuma dua ribu gitu. Nah, itu akan jadi uh, berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap modelnya gitu. Bis, nanti modelnya ini bisa jadi akan terlalu condong ke kucing gitu, jadi dikasih gambar apa-apa. Arahnya ke kucing terus, gitu. Diprediksinya kucing terus, dan kita nggak mau uh, hal ini terjadi, gitu. Harus seimbang, nah. Makanya uh, ini perlu ditangani seperti itu, ya. Entah mungkin tadi data anjingnya ditambah, atau misalnya data kucingnya dikurangin, gitu, atau misalnya sendiri bias, gitu, ya. Uh, nah, bias ini sebenarnya uh, ya, kasus yang cukup unik, gitu. Ini sebenarnya ada salah satu contoh kalau pernah merhatiin ya di Twitter mungkin dulu pernah rame. Jadi eh uh, si eh uh, tahu kan ya kalau di Twitter gambarnya itu kalau misalnya terlalu gede itu kan dipotong ya. Nah, itu tuh motongnya itu kan dia pakai machine learning sebenarnya untuk tahu fokus mana yang paling tepat dari suatu gambar yang terlalu besar gitu ya. Nah, kalau misalnya jadi dulu pernah ada orang nyoba jadi dia punya gambar panjang banget dari atas ke bawah. Di, di, di ujung-ujungnya, ini ada orang kulit hitam dan ada orang kulit putih. Gitu, nah mau ditaruh dimanapun, si orang kulit putih dan orang kulit hitamnya ini pasti si modelnya bakal milih orang kulit putih terus. Nah, itu kenapa bisa kejadian? Sebenarnya sederhana karena datanya kebanyakan data orang kulit putih gitu. Nah, itu jadi bakal bikin. Uh, modelnya itu cenderung ke satu hal yang tidak berimbang gitu, yang terlalu banyak. Makanya ini perlu ditangani, ya mungkin dengan oversampling atau undersampling ya. Mungkin yang tadinya kurang ditambah atau yang terlalu banyak dikurangin, kayak gitu. Nah, itu masalah lain adalah outliers. Nah, outliers ini mungkin uh, istilahnya uh, data yang tidak relevan gitu ya. Kalau misalnya kita bicara titik-titik di suatu matriks gitu, ya mungkin yang yang rame itu ada di satu daerah tertentu terus ada satu di ujung mana gitu nah itu e, harus ditangani juga entah dihapus entah gimana gitu kan ya karena itu jelas akan mengganggu e, proses training si modelnya kayak gitu kemudian ya ada yang mislabeled data ya ini terutama kalau yang ada lewat-lewat dari ini ya dari quality assurance di proses sebelumnya gitu nah kalau di NLP sendiri gimana gitu masalahnya ya Sebenarnya ada banyak ya, tapi yang uh, lazim banget ya tiga ini gitu ya. Uh, mungkin waktu itu juga udah dibahas di pertemuan satu gitu. Uh, yang pertama itu unnecessary words atau misalnya kita istilahnya sering nyebut stop words gitu ya ini. Ya karena kata-kata di teks tuh banyak ya dan sebenarnya nggak semuanya penting juga gitu kan. Kita cuma uh, uh, perlu beberapa kata kunci aja sebenarnya untuk si mesin ini pelajari dan dia sudah bisa sendiri gitu menjalankan tas dengan baik. Nah, makanya si unnecessary words ini, atau misalnya kita kita sebutnya stop words, ini perlu di pre ya, perlu dihilangkan agar ya bisa memberikan kinerja tambahan gitu ya, improve si trainingnya ini gitu. Meskipun memang nggak nggak semua kasus stop wordsnya perlu dihapus, karena ya bagaimanapun Eh, siap kata itu adalah informasi gitu. Di teks itu adalah sebuah eh, fitur yang bisa memberikan eh, tambahan eh, pan, tambahan bagi pembelajaran mesin gitu, kayaknya cuma ya itu tergantung kertasnya lagi. Ada yang perlu dihapus, ada yang enggak gitu ya. Nah kemudian uh, isu yang lain ada ya simbol, adanya uh, teks atau segala macam ya, itu mungkin uh, teksnya bisa bilang kotor gitu ya, banyak banyak simbol-simbol nggak jelas. Terutama kalau misalnya kita crawling dari uh, internet kayak gitu, crawling sendiri, nah itu pasti banyak yang nyangkut-nyangkut, nah itu perlu dibersihin. Karena ya jelas itu nggak relevan gitu ya dengan, dengan uh, tas yang ingin kita bahas seperti itu. Kemudian ada juga kata-kata uh, yang nggak biasa, atau misalnya singkatan, atau misalnya slang gitu ya, misalnya ya biasalah namanya mungkin media sosial gitu, atau teks-teks gitu banyak kata-kata yang aneh gitu kan ya yang kita kadang nggak tahu ini muncul dari mana juga katanya gitu kan nah ini ini juga jadi masalah gitu karena ya kalau di NLP terutama teks ya kata karakter yaitu merupakan apa ya aspek utama pembelajaran mesinnya gitu yang dipelajari mesin tuh ya si itu si kata-katanya itu si teksnya itu kalau misalnya ada kata-kata uh, yang aneh yang mungkin tidak diketahui oleh mesin ya karena mungkin baru muncul gitu ya, itu bisa bermasalah juga. Atau misalnya kita sering nyebutnya OOV, atau gitu ya, out of vocabulary. Jadi si vocabulary-nya, si mesinnya udah banyak, tiba-tiba ada satu kata yang si mesin ini nggak kenal gitu. Nah itu ya jadi masalah juga gitu. Nah terus uh, pipeline-nya uh, gimana? Ya sebenarnya ini mungkin udah dibahas kemarin ya sama Nela di pertemuan pertama tapi ya saya ulang lagi aja nggak apa-apa. Di pertemuan pertama tokenisasi, nah, tokenisasi ini mostly sebenarnya kita mecah si teks yang panjang itu jadi per kata atau per token, per token gitu ya agar kita bisa punya gambaran si. Uh, namanya tadi, misalnya kita bersihin teks-teks atau misalnya bersihin simbol-simbol yang jelas dan yang lain-lain. Support removal uh, ini yang tadi. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang tidak penting seperti itu kita hilangkan agar uh, menghilangkan apa namanya kata-kata uh, bisa uh, mesinnya bisa lebih fokus kepada kata-kata yang penting. Kemudian uh, stemming ya, kalau misalnya kita ingin uh, kata uh, ke ke kata dasarnya sebenarnya seperti itu. Ada juga yang uh, lematisasi ya dan itu mungkin sudah dibahas juga di pertemuan satu. Itu juga bisa membantu itu untuk uh, menyamakan kata-kata yang punya dasarnya sama seperti itu. Kemudian ada yang namanya normalization. Nah, normalization ini uh, ini untuk treatment ke uh, permasalahan yang tadi yang terakhir yaitu adanya slang atau uncommon words singkatan. Nah, jadi itu kita normal kita normalisasi ke bentuk aslinya misalnya kayak banget yang tadi BGT T-nya panjang gitu ya di dibenerin gitu jadi banget yang proper kayak gitu semua banget semua singkatan singkatan banget ya disamain katanya jadi banget atau misalnya eh, ya macam-macam lah banyak lah normalisasi gitu kan ya cuma emang ya itu ada tantangan tersendiri kayak gitu nah kurang lebih teks preprocessing seperti itu gitu jadi lewat dari sini harapannya ya teks kita udah udah bersih gitu udah siap untuk di training Nah, kemudian ini satu aspek yang paling penting yaitu adalah fitur engineering. Nah, sebenarnya ini suka ada jadi istilah yang membingungkan gitu ya di machine learning yang namanya fitur tuh apa sih gitu kan ya. Dulu saya juga waktu jaman-jaman masih awal-awal uh, belajar juga kadang suka nggak nggak ini fitur tuh yang mana gitu kan bingung gitu. Nah, sebenarnya fitur itu sederhana. Jadi fitur itu adalah sebuah properti dari objek yang sedang kita observasi gitu. Jadi kalau misalnya di NLP ini kasusnya kita observasi teks gitu ya, ya yang fitur itu adalah uh, properti-properti dari teks tersebut bisa ada yang namanya post tag, post tag itu part of speech ya, mungkin satu uh, kata itu posisi di teks tersebut apa, misalnya ada subjek, ada kata sifat atau kata benda dan yang lain-lain atau case misalnya jadi gede kecilnya karakter karena itu sangat berpengaruh gitu ya untuk beberapa kasus atau misalnya word before after jadi si kata tersebut sebelumnya kata apa setelahnya kata apa intonasi kalau misalnya di uh, speech itu nah itu uh, properti dari objek dari teks ya kalau NLP itu uh, hal yang sangat penting itu untuk uh, kita ambil sebagai uh, bahan bagi mesin untuk bisa dipelajari seperti itu nah tujuannya apa ya tujuannya kita menggali informasi ekstra gitu dari data yang udah ada nah untuk ya, kita ngebantu mesinnya supaya kita, supaya bisa ngerti nih, makin ngerti masalahnya itu sebenarnya seperti apa dan kuncinya itu kayak gimana gitu. Nah, karena ya tadi kan, kita mungkin cuma teks doang gitu, padahal sebenarnya ada banyak informasi lain yang bisa kita dapetin dari teks tersebut yang mungkin kita nggak sadari gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua cara fitur engineering ini, yang pertama itu transform variable, ini biasanya banyak di data-data untuk data science ya, kayak misalnya log transform atau grouping. Jadi misalnya kita punya data numerik, kita log itu biar uh, bagus gitu datanya. Atau misalnya grouping, kita punya data temperatur, terus kita grouping misalnya di atas 37 panas, di antara 33 sampai 37 sedang, di bawah 33 dingin gitu. Ya itu uh, itu salah satu fitur engineering juga. Kemudian ada yang namanya fitur creation. Nah fitur creation ini kita istilahnya ngambil gitu, ngambil uh, fitur dari datanya sudah ada di mana sebelumnya ini datanya belum ada atau udah ada tapi implicit gitu ya. Misalnya kayak post tag atau ngram, case, posisi kata itu sendiri. Nah itu uh, macam-macam gitu ya. Nah sebenarnya untuk bisa ngedapetin fitur atau kita bisa istilahnya itu kita milih nih fitur mana aja sih yang penting dan uh, apa ya signifikan untuk dipelajari mesin itu tergantung daripada si Masalah yang kita angkat tuh apa gitu, karena ya beda-beda. Gitu. Kebutuhan akan fiturnya kayak gitu. Saya kasih contoh, misalnya eh uh, sentimen analisis gitu. Saya analisis itu sebenarnya eh uh, apa ya? Properti yang pentingnya tuh apa sih? Gitu, apakah posisi kata itu berpengaruh terhadap sentimen dalam sebuah teks, apakah tag itu berpengaruh gitu. Jadi, misalnya ada apakah posisi sebagai kata sifat, kata benda atau kata-kata yang lain yaitu berpengaruh gitu atau uh, word frekuensi misalnya atau kemunculan kata di teks tertentu itu berpengaruh gitu emoji nah mungkin emoji ini bisa berpengaruh gitu terhadap uh, apa namanya si sentiment analysis atau misalnya kalau misalnya kita ngambil task lain misalnya uh, name entity recognition misalnya kita pengen tahu mana nama orang mana nama organisasi mana nama tempat gitu Nah, mungkin di situ fitur yang paling tepat mungkin adalah case gitu ya. Jadi ya karena yang namanya nama itu kan biasanya mungkin di awalnya itu kapital atau misalnya kapital semua ya kalau nama organisasi. Nah, itu akan jadi fitur-fitur yang sangat penting gitu untuk diambil dan dipelajari oleh mesin gitu. Jadi itu sangat tergantung oleh uh, masalah apa sih yang kita angkat gitu. Ya kadang ada yang nggak butuh post kadang ada yang butuh. Kadang ada yang butuh emoji gitu kayak sentiment analysis. Kadang ada yang nggak butuh gitu gitu. Nah itu akhirnya uh, kembali kepada kita uh, untuk memahami si problem ini butuhnya apa gitu. Di aja pakai uh, logika kita sendiri. Ketika kita memahami suatu problem, kira-kira uh, aspek penting apa sih yang bikin kita langsung ngeh gitu. Bahwa ini tuh jadi uh, apa ya namanya ya kunci penting kita menyelesaikan si masalah ini. Itu. Nah itu yang kita ambil dan nanti kita masukin. Kita berikan ke mesin untuk dipelajari, kayak gitu. Nah, kemudian ya, bagian terakhir dari fitur engineering ini adalah kita harus... Uh, ini uh, ya, ini utamanya NLP. Ya, kita harus nge-convert atau misalnya nge, bahasa eh, uh, kita nge-encode -en ya. Jadi, data-data kita ini, terutama kalau NLP data teks ini ke yang namanya vektor atau ya bahasa, gampangnya angka lah gitu ya. Ya, karena mesin cuma bisa mengerti angka gitu nah, kemudian terus gimana kita uh, ngubah si teks-teks ini misalnya ya di NLP kalau saya teks gitu ya jadi angka gitu ya ada, ada banyak caranya gitu ada yang namanya label encoder jadi misalnya kita punya ID untuk setiap kata uh, dia punya ID sendiri misalnya uh, saya makan nasi saya nol makan satu nasi dua gitu ya jadi saya makan nasi, jadinya 0, 1, 2, gitu. Cuma bedanya nanti katanya ada banyak, terus nanti masing-masing punya angkanya sendiri, kayak gitu. Jadi jadi bisa kayak gitu. Jadi uh, pakai angka-angka gitu ya. Ibaratnya ya kayak kayak jadi kata sandi itu sih lucu ya. gitu. Atau misalnya pakai yang namanya back of words. Back of words ini eh uh, utamanya hmm, mengidentifikasi kemunculan kata atau word frequency gitu ya. Jadi eh, intinya adalah dari semua data yang udah kita masukin ke mesin itu nanti semua katanya di list ada berapa gitu. Nah, berarti kita jadiin kotak-kotak kotak. Nah, nanti kalau misalnya ada teks terus di list nih katanya ada apa aja gitu. Misalnya saya makan nasi, ya udah kalau saya makan nasi berarti kotak saya jadi satu makan, satu nasi, satu gitu. Yang lain katanya nol gitu. Jadi kita tahu di teks saya makan nasi ini, ya, katanya ada saya, ada makan, ada nasi gitu. Begitu juga di uh, teks-teks yang lain seperti itu, gitu. Nah, kemudian ada yang namanya term frekuensi dan inverse document frekuensi, atau bisa singkatnya tfidf. Nah, ini sebenarnya uh, lebih advance lagi dari uh, back of words. ya. Kalau dari back of words tadi cuma ngumpulin kemunculan katanya aja. Kalau tfidf ini, dia ngitung juga inverse uh, kemunculan di dokumen-dokumen lain gitu. Jadi kalau misalnya si saya makan nasi ini cuma muncul di teks satu, berarti ya TVDV TV tinggi karena saya, saya makan kata saya kata makan kata nasi ini cuma ada di teks satu doang kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya atau misalnya saya makan nasi, sayanya ini muncul di kata-kata muncul di teks-teks lain gitu. Ya makanya berarti nilainya ini kecil kayak gitu, mendekati nol kayak gitu. Karena ada inverse-nya gitu kan. Jadi Ya, berarti ini nyari kata yang unik di setiap teks gitu dengan menghitung kemunculan di dokumen tersebut dan juga di dokumen-dokumen lainnya. Nah atau ada juga yang namanya word embeddings gitu ya. Jadi word embeddings ini basically kita uh, uh, merubah si si apa si kata-katanya ini jadi dalam bentuk vektor gitu. Vektor itu ya, tahu lah ya. Uh, ya. Gimana istilah ini ya, yang kayak di matriks gitulah ya. Sudah juga ngomongnya kalau nggak ada gambarnya. Ya, jadi uh, setiap kata ini punya vektornya uh, masing-masing. Dimana kalau misalnya katanya ini uh, semakna atau misalnya sering berdekatan atau sering berada di posisi yang sama, maka harapannya vektornya ini akan berdekatan kayak gitu. Nah, cuma ini uh, memang butuh uh, training model tersendiri ya untuk membuat embedding satu sendiri gitu. Nah, jadi, nah cara kita dalam mengonvert si teks ini menjadi angka itu juga jadi uh, faktor yang sangat penting gitu karena itu juga merupakan fitur yang dipelajari oleh mesin kayak gitu jadi ya kita harus uh, tahu cara-cara uh, yang paling pas buat masalah kita seperti apa gitu. nah selanjutnya ya di sini baru kita training dan evaluation ya ini katanya uh, yang paling menyenangkan, padahal mah Ya kadang nggak bagus juga sih lah gitu kan ya. <laughs> nah jadi uh, sebenarnya tujuannya kita bikin model berdasarkan fitur-fitur tadi ya agar bisa diprediksi dengan baik sebaik mungkin gitu ya. Nah yang pertama ya kita pasti pilih algor algoritma ya dulu yang tadi udah kita uh, bahas di depan. Nah dan kalau bisa ya pilihnya jangan cuma satu gitu ya karena uh, ya kita nggak tahu data kita bagusnya pakai algoritma apa gitu. Nanti karena tiap uh, Tiap algoritma sendiri punya kecenderungan terhadap tas yang berbeda-beda. Ada yang bagusnya pakai SVM, ada yang bagusnya pakai decision tree, dan yang lain-lain gitu -lain. ya. Jadi ya, pilihnya kalau bisa jangan cuma satu gitu. Nah, habis itu kita split data kita nih. Nah, kita split biasanya jadi tiga uh, data: ada training data, ada validation data, ada test data. Nah, training dan validation data ini yang akan kita gunakan untuk training tes data akan kita gunakan untuk evaluasi. Nah, kenapa ada yang namanya validation data? Nah, ini adalah data yang digunakan untuk menguji si model selama proses training berjalan gitu ya. Karena yang namanya proses training itu kan enggak cuma satu iterasi, tapi ya dua iterasi, tiga iterasi atau misalnya bahasanya kalau deep learning itu epoch gitu ya, satu epoch, dua epoch, 20 epoch, 100 epoch. Nah, setiap akhir dari iterasi tersebut ya kita harus validasi dulu nih si model kita ini Kinerjanya udah sampai sejauh apa? Nah, kita ujinya ini ke validation data, kayak gitu. Atau misalnya nanti ada juga kita mix training dan validationnya, training dan validationnya, dengan metode yang namanya cross validation, yaitu nanti ini kalau misalnya belajar lebih dalam ya, ya. Tapi intinya seperti itu, gitu. Jadi validation data ini ya digunain buat mengevaluasi si model selama training berjalan, gitu. Supaya kita tahu, oh si model ini, uh, iterasi pertama, misalnya kurasi ini 50%, gitu. Terus iterasi kedua naik 60% gitu. Nah, itu tahunya dari mana? Ya kita nguji gitu selama uh, training berjalan ke validation data gitu. Nah, kemudian ya tentunya kita harus set metrik evaluasi yang tepat juga. Nah, sekali lagi ini butuh uh, pemahaman yang baik terhadap uh, masalah kita gitu. Nah, ya karena uh, setiap masalah itu enggak semuanya pakai akurasi gitu ya. A Gak semuanya pakai F1 score, gak semuanya pakai precision gitu. Tergantung masalahnya apa. Ada masalah-masalah yang mungkin butuh recall lebih tinggi gitu ya, lebih penting. Ada juga kadang yang butuh precision gitu. Atau ada yang imbang, ada yang butuhnya imbang. Jadi kita ngelihat dari F1 score. Contohnya kalau misalnya kita bikin misalnya contoh aplikasinya, uh, aplik uh, klasifikasi hoax gitu ya. Kira-kira mending mana yang enggak hoax? dilabelin hoax atau yang hoax dilabelin enggak hoax gitu kan ya kan itu kan lebih bahaya kalau misalnya ada hoax yang dilabelin enggak hoax gitu which is itu adalah false negative kayak gitu kita harusnya ngelabelin hoax tapi ngelabelinnya enggak hoax itu kan lebih bahaya gitu kan ketimbang kita ada berita enggak hoax kita bilang hoax gitu nah contoh kasus kayak gitu yang kita butuh false negative yang rendah berarti kita harus mengutamakan recall kayak gitu. Nah, itu contoh kasusnya. Jadi, enggak semua masalah itu metriknya ya akurasi, terus F1 score, terus enggak juga kita perlu tahu kecenderungan kasus ini bagusnya apa gitu. Kalau misalnya di healthcare misalnya mungkin itu butuh precision yang tinggi gitu kan ya. Atau misalnya di uh, kebanyakan tes ya mungkin butuhnya F1 score aja atau akurasi aja. Ya itu ya tergantung dari uh, masalahnya lagi kayak gitu. Nah, kemudian terakhir di fase eksperimen ini, ya, kita uh, ngetuning parameter, ya. Jadi, setiap uh, algoritma itu biasanya punya parameter yang bisa kita adjust. Nah, itu uh, parameter defaultnya, itu biasanya bukan yang terbaik, gitu ya. Nah, makanya kita perlu uh, coba uh, optimisasi dengan cara ngotot si parameter tersebut, gitu ya. Tentunya kita harus paham dulu, ya, algoritma gimana dan baca dokumentasinya, kalau kita pakai library kayak gitu kita coba-cobain aja kombinasinya, namanya juga eksperimen gitu ya, kalau dicoba emang nggak bakal tahu gitu kan, nah iya, maka di sini kita cari uh, set parameter apa yang paling bagus kayak gitu, nah baru deh kita mulai nih trainingnya, tadi udah siap, udah dari awal pre gathering, pre-processing, feature engineering, dan persiapan eksperimennya, baru nih kita training gitu ya, ini ibaratnya kita lagi nunggu training, gitu ya, nah udah jadi nih misalnya modelnya, kita dapet, nih misalnya model terbaik gitu ya asumsi kayak gitu. Nah, terus kita ngapain gitu? Modelnya udah jadi, ya terus kita mau dipakai di aplikasi kita, caranya gimana kayak gitu kan? Nah, sebenarnya basically ada tiga tahap ya. Yang pertama adalah ya kita save modelnya. Biasanya kalau di Python itu di pickle ya atau di .h5 atau .pb segala macam. Jadi modelnya nanti ada objeknya yang udah kita dapetin, nanti itu kita save gitu ke file. Ya ini file bisa kita pindahin ke aplikasi yang mau pakai si modelnya, si model machine learning udah kita buat. Nah, kalau misalnya kita bikin sebuah vectorizer atau misalnya si apa namanya si converter dari eh, apa namanya converter dari teks ke angka gitu ya misalnya buat NLP nah makanya kita perlu untuk simpen juga si vectorizer ini gitu karena dia nyimpen fitur-fitur yang udah kita ambil tadi selama masa training tadi juga makanya kita perlu save juga dan nanti kita butuh itu untuk prediksi data. Nah, yang kedua adalah kita harus implementasi fungsi yang persis sama, sama yang tadi kita lakuin, dari depan, dari pre-processing sampai evaluasi. Kayak gitu, kalau misalnya tadi pre-processing kita ada tokenisasi, ada cleaning, ada apalagi tadi stemming, atau misalnya stopper, removal. Nah, itu juga harus kita lakukan ke teks yang akan kita prediksi gitu karena ya kalau enggak hasilnya bakal tidak relevan gitu karena treatmentnya berbeda seperti itu dan nanti fitur-fitur yang kita ambil juga dan cara kita untuk convert si teks ini menuju angka juga harus sama gitu makanya kita perlu nyimpen si factorizer yang tadi udah kita pakai saat kita eksperimen kayak gitu nah baru nanti di yang ketiga ya udah kita udah simpen nih dua-duanya kita udah implementasi fungsinya ya kita load That, uh, file yang udah kita uh, object model dan vectorizer yang udah kita simpan. habis itu kita uh, susun tadi uh, pipeline-nya dari pre-processing sampai feature engineering yang persis sama. Nah baru di situ kita masukin si uh, data barunya tadi yang ingin diprediksi ke model gitu. Nanti baru bisa dapat hasil prediksinya. Jadi prosesnya harus sama juga kayak gitu. Dari saat-saat kita bikin modelnya, nggak bisa tuh kita misalnya bikin model sentimental analysis masukkan teks ya udah gitu. Kita masukin teksnya aja langsung. Nah, nggak bisa. Modelnya nggak bakal tahu. Karena ya modelnya kan cuma bisa ngenalin angka gitu. Maka kita harus coba berikan proses yang sama ke si data barunya ini. Kurang lebih seperti itu gitu. Nah, ini uh, kurang lebih sumerinya gitu ya. Wah, ini waktunya udah setengah sembilan aja. Jadi, ya mungkin dari sampel, processing, fitur engineering, dapat fitur, uh, masuk eksperimen. Nanti kalau eksperimen udah jadi, kita punya trade model. Nah nanti si new inputnya ini ya kita juga lakukan hal yang sama seperti dengan sampel seperti itu untuk masuk ke trend model. Barat dari trend model akan menghasilkan label yang diprediksi berdasarkan si new inputnya seperti itu. Gitu. Nah ini uh, case tadinya sentimen analisis mungkin uh, saya cepat aja ya karena uh, waktunya nggak terlalu banyak juga. Nanti kita uh, coba di hands on aja. Nah sebenarnya ya ya sentimen analisis itu apa? ya kita detect polarity gitu ya positif atau negatif di teks ya entah itu teksnya satu dokumen satu paragraf satu kalimat atau misalnya ya satu bagian tertentu gitu ya itu masuk ke sentiment analysis nah sentiment analysis ini ya eh, bisa kompleks bisa enggak ya tergantung kita mau analisis sedalam apa dan ya mostly sebenarnya tasnya ini adalah supervised ya atau klasifikasi kayak gitu jadi Uh, ya mungkin bisa ditambahin kalau ada muatan supervise tapi mostly supervised nah sebenarnya tasnya ada apa aja ini ada text classification atau token classification kalau misalnya kita mau klasifikasi word level atau relation extraction bisa juga kalau misalnya kita tahu pengen ada hubungan apa antar teks dalam kayak gitu nah kemudian ini tipe-tipenya ada yang text atau dokumen base ada yang aspek atau konsep base gitu ya kalau ya ini gampang aja berdasarkan skopnya. scope-nya. Jadi kalau misalnya dokumen base, ya kita nge satu teks itu ya sentimennya satu gitu. Jadi teks sepanjang ini, tapi aplikasi bikin pusing, nggak enak buat dipakai, negatif gitu. Jadi sepanjang itu dianggapnya satu teks dan satu sentimen gitu. Kalau misalnya aspek atau konsep base, ini lebih spesifik. Jadi kita ngambil, kita coba cari aspek-aspek mana sih yang dibicarakan dalam teks, kemudian kita klasifikasi lagi si aspek ini dia sentimennya apa. Kayak misalnya di sini pengirimannya cepat, oh berarti ini positif. Tapi kualitas barangnya jelek, oh berarti kualitasnya negatif itu. Jadi kita nggak mentreatment satu teks itu satu sentimen nggak, tapi kita coba cari aspek-aspek apa aja yang ada dalam teks seperti itu. Nah, kategorikal atau polarity ini berdasarkan output. Jadi ya kita bisa Uh, baik kategori ya positif, negatif, netral atau campuran, atau bisa juga input uh, outputnya ini uh, skalar atau tingkatan, gitu. misal satu sampai 5 Jadi kalau misal satu itu sangat negatif, kalau lima itu sangat positif. Ini bedanya gitu aja sih, uh, kayak gitu aja. Ini ya itu lo gampang dipahami lah ya. Nah sebenarnya implementasinya enggak enggak ya kalau mau sih bisa nggak ribet gitu ya. Seperingan tadi kan udah dilihat waktu di awal-awal bahwa yang namanya NLP itu nggak selalu melulu tentang machine learning gitu, tapi bisa juga pakai yang lain, pakai rule based contohnya. Jadi di sini kita bisa uh, pakai contoh kita punya list kata-kata yang menandakan itu negatif gitu atau kata-kata yang menandakan si teks ini positif gitu. Habis itu ya kita bikin aja kode kayak gini gitu kan misalnya untuk setiap kata di teks dicek apakah dia ada di uh, apa? kamus negatif apakah dia ada di kamus positif itu kalau ada di dua kalau ada dua-duanya mix kalau ada negatif doang negatif kalau ada di positif positif kalau enggak ada dua-duanya berarti netral gitu kan ya. Nah, ya cuma ya kayak gini ya pasti banyak kekurangannya juga. Kita harus masukin manual terus kita harus uh, ya mungkin banyak kata yang mungkin belum masuk gitu ya karena ya saking banyaknya kata uh, di dunia gitu kan ya. Bahasa Indonesia apalagi nah terus uh, mungkin kita nggak bisa ambil sentimen-sentimen yang implisit gitu yang nggak nggak ada kata penanda negatifnya tapi itu tuh negatif gitu kan itu tuh nggak bisa gitu kan karena katanya nggak muncul atau misalnya ada ada konflik kayak gitu dan lain-lain gitulah ya bisa sarkasm nah terus gimana kalau misalnya kita coba pakai machine learning gitu nah uh, di sini uh, saya udah bikin hands on singkat gitu ya Uh, ini saya share dulu linknya, teman-teman bisa coba uh, harapan teman-teman pakai laptop gitu ya, atau ya, kalau misalnya nanti teman-teman uh, yang pakai HP gitu bisa lihat saya aja di tampilin itu, bisa dicek di uh, chatnya Ini saya uh, ganti screen dulu sebentar ya. Nah, ini kelihatan kan ya? Ya, kelihatan mas. Oh ya, gitu. Nah, jadi uh, ini saya pakai Google Colab ya. Jadi, teman-teman uh, bisa buka di browser aja dan nggak perlu install apa-apa. Langsung aja tadi, kalau udah uh, uh, klik linknya, masih di Google Chrome sih, biar bagus ya, karena dari Google jadi bisa dibuka. Dan nanti, teman-teman uh, bisa add to My Drive buat kalau misalnya nanti mau dicoba-coba gitu. Ini saya share dari punya saya gitu ya. Nah jadi ini ada beberapa bagian yang saya coba ini apa namanya jelasin sesuai dengan tahapan-tahapan machine learning yang udah saya jelasin gitu. Di sini ada, ada datanya jadi teman-teman bisa buka aja. Ini linknya. Nanti di sini ada beberapa data gitu ya. Nanti teman-teman tinggal upload ke Uh, si Google Colab-nya gitu. Ini ada data post tag, data nor, uh, normalizer, sama ada data 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 reviewnya gitu buat sentiment analysis. Nah nanti teman-teman uh, tinggal di sini ke files, nanti upload aja gitu. Nanti pilih filenya gitu kan ya. Nanti tinggal upload sini biar bisa dipakai di Google Colab. Gitu. Nah ini ini saya udah upload gitu. Nah uh, jadi pertama ya. Anggap aja data gatheringnya kita skip lah ya. Ya jadi kita udah dapat datanya. Ini saya buka pakai pandas gitu ya. Nah ini saya jalanin. Nah ini ada contoh-contoh datanya gitu ya. Ini ada data tidak seperti iPhone menunya kurang segala macam. Ya ada sentimennya dan ini kita lihat shape-nya juga. Jadi di sini ada 553 data dan ada dua kolom gitu. Dua kolom itu maksudnya ada teks, ada sentimen gitu. Nah dari data ini coba uh, saya pengen lihat gitu. Eh uh, kira-kira ketersebaran datanya gimana sih? Kayak berapa banyak data yang negatif, berapa berapa banyak data yang positif, berapa, berapa banyak yang netral. Nah, ini saya coba uh, plot gitu ya. Oh ya ternyata kira-kira uh, positifnya ini ada di angka 250 260-an mungkin ya. Ini negatifnya ada 240-an dan netralnya ini hmm, sedikit gitu ya kayak mungkin cuma berapa nih, cuma 60-an gitu ya. Nah, ini mungkin udah salah satu kasus juga gitu bahwa ini ada yang namanya uh, imbalance data bahwa ya si netral ini ini datanya sangat sedikit gitu dan mungkin akan uh, sangat kurang gitu kecenderungan mesinnya untuk bisa mendeteksi teks-teks yang punya sentimen netral. Kayak gitu ya, dibanding dengan positif dan negatif yang datanya banyak. Nanti kita akan lihat hasil ya dengan uh, pas saat evaluasi gitu ya. Nah, kita udah lihat nih datanya imbalan, tapi ya udah gitu ya. Kita coba biarin aja kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pre process Kita ada beberapa hal, kita convert, kita bersihin, kita remove punctuation, simbol, spasi-spasi yang kelebihan kayak gitu. Kita remove stop words, kita stemming, dan kita normalization gitu. Nah, di sini saya udah bikin fungsinya, tapi teman-teman bisa ya kalau teman-teman udah add to my drive udah bisa edit-edit sendiri kodenya ya teman-teman bisa cobain aja uh, opsi-opsinya jadi kalau teman-teman mau lihat gitu misalnya ada bedanya enggak sih hasilnya kalau misalnya kita pakai normalizer atau enggak ada bedanya ada ada bedanya enggak kalau misalnya kita pakai stemming atau enggak kayak gitu nah teman-teman bisa di sini di di setting-setting aja kayak gitu di sini uh, saya coba ininya uh, saya matiin dulu jadi false gitu ya Ya, gitu. Coba uh, kita jalanin dulu ya. Coba kita jalanin lagi. Gitu. Nah ini contoh katanya gitu. Ini saya ambil kata di 110. Semoga banyak promo rating meningkat. Karena kalau misalnya kita aktifin stemnya, Emang proses stemming agak lama ya, ya karena ya stemming lebih ini, lebih ya pakai library juga kayak gitu ya. Tapi nanti bakal ada bedanya intinya hasilnya. Jadi antara, antara stemming, kalau misalnya kita pakai atau enggak, dan normalisasi, kalau misalnya kita pakai atau enggak, itu jelas akan ada perbedaannya di hasil modelnya kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada fitur engineering sebelum uh, training ya tentunya. Di sini saya nyediain ada opsi pakai back of words atau tf -IDF. Terus kalau misalnya mau nambah post tag juga saya nyediain opsinya kayak gitu. Jadi ya misalnya di sini tinggal diganti aja fitur type-nya. Misalnya kalau mau back of words, BOW. Kalau misalnya TF-IDF, Nih TF Ini post tag-nya gitu. Dan nanti disesuaikan juga sama konfigurasi si preprocessing-nya. Kalau misalnya stem, kalau tadi pakai stem ya nanti stem-nya di true gitu. gitu ya. gitu ya ini kenapa belum kelar juga ya nanti mungkin bisa dieksplor sendiri dan dijalanin sendiri sendiri aja ya mungkin lebih enak juga ya agak lama juga nih kita matiin aja biar cepet deh kita hmm. nah ini saya run all aja ya biar cepet Nah, kayak gini. Coba rubah. Nah, minta tadi udah ada contoh datanya ya. Misalnya tadi ada yang ini, yang 110. Gitu. Nah, itu bisa dilihat di sini eh, habis di fiturnya sekarang shape-nya itu berubah jadi 553 sama 2822. Oh tadi di awal kan kita lihat adanya 553 sama dua gitu ya. Nah ini kenapa? Karena uh, fiturnya udah diaplikasiin gitu. Di, di sini saya pakai back of words. Berarti 2822 di sini maksudnya adalah ada 2822 kata unik di data yang saya pakai tadi. Dan nanti setiap teks uh, bakal punya list yang panjangnya 2822 tadi gitu. Dan kalau misalnya, dan itu jadi representasi setiap kata. Dan kalau misalnya ada... Uh, ada kata yang ini, yang apa namanya, yang mengandung yang terdapat di dalam teks tersebut, nanti dia nilai bakal satu gitu. Ya gitu ya ya. eh uh, coba di sini uh, kita lihat aja deh, misalnya print x. eh uh, no. Nah, ini jadi dia ada kayak panjang gitu nol 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 no. ini sebenarnya ada yang satunya gitu tapi satunya cuma di kata yang ada di teks tersebut aja nah kayak gitu nah ini ya mungkin ada penjelasannya gitu ya ini angkanya beda ya karena karena kemarin-kemarin saya pakai fiturnya juga beda sih kayak gitu nah gitu nah baru kita eksperimen di sini di sini kita coba split datanya saya ngasih test size-nya 50 gitu. Jadi 50 data test, sisanya saya pakai buat training. Nah, baru nanti ini ada X train, ada X test, ada Y train, ada Y test. Nah, X train ini maksudnya ya fitur untuk uh, si training. Y train ini label untuk training. Jadi maksudnya uh, kata dia ada label sentimen ya. Nah, label sentimen dibilang di, disimpan di Y train. Nanti yang uh, fitur text teksnya nya disimpannya di X train gitu. Jadi si Y ini adalah label kayak gitu. Karena kita supervise ya, jadi ada labelnya, pakai Y. Nah, di sini saya pakai beberapa uh, mm, uh, algoritma, ya, saya pakai SVM, di sini saya pakai scikit learn, dan yang lain segala macam. Ini ada uh, apa namanya, parameternya, fit. Nah, besok kalau sudah selesai, kita predik ke data testnya. Ini data testnya yang sudah, tentunya sudah berada dalam bentuk uh, vektor juga, karena tadi sekalian, ya, sebelum di split gitu, baru kita print classification reportnya ini kita lihat kita bisa dapat akurasi 78, gitu ya dan F1 score-nya segala macam average-nya ada di sini kita bandingin sama decision tree decision tree ternyata lebih jelek gitu, dapatnya 64 jadi 50 data test kemudian kalau random forest kita lihat, oh ternyata lebih jelek juga dapatnya 70 gitu nah, baru di sini kita bisa uh, lihat ya perbedaan dari algoritmanya, ya beda-beda itu dan nanti kita bisa otak-atik di sini e, apa namanya e, parameternya gitu kalau misalnya ini ini contoh misalnya saya hilangin ya ini eh ininya parameternya pakai yang random kayak gitu terus saya train ulang hasilnya bakal beda oh ternyata lebih tinggi gitu tadi 70 jadi 72 kayak gitu nah jadi emang parameter tuh cukup berpengaruh juga Ya mungkin karena waktunya nggak terbatas juga, jadi mungkin teman-teman bisa coba coba-cobain aja banyak panduan juga sih di internet yang bisa dipakai buat machine learning kayak gini. Ini gambaran aja terkait gimana sih pipeline pipeline penuhnya dari kita bikin model machine learning gitu ya. Kita balik sebentar ke sini. Nah jadi kalau set of the artnya Kalau di NLP ya sekarang lagi banyak di language model ya Terutama pakai transformer Sejak rilisnya Google Bird Ini sebuah novel arsitektur yang sangat mumpuni gitu ya Dan yang memanfaatkan transfer learning gitu Transfer learning itu jadi mesti ada machine learning Yang udah di training, udah di pre-train Kemudian fiturnya kita alihin ke machine learning yang lain supaya dapat hasil yang lebih bagus. Ya kurang lebih seperti itu lagi trennya gitu ya. Nah, ini paling beberapa tips ya fokus di understanding problem dan data karena itu ya emang core-nya. Kemudian ya kalau misalnya kita mau uh, lebih dalam pahamin algoritmanya ya tentunya fondasi matematika harus bagus, probabilitas, statistik, uh, aljabar linear, aljabar geometri, gitu segala macam supaya kita bisa paham nih si algoritma ini jelek kenapa, bagus kenapa, parameter yang bagus apa gitu. Nah, itu bakal lebih membantu gitu. Nah, praktek sering-sering ya biar biar makin latihan juga makin enak gitu ya, makin ya, makin banyak pengalaman makin bagus. Nah, terus eh, ya sering-sering follow sama expert-expert yang ada di sosial media gitu ya. Jadi jangan cuma hobi terus ya di Twitter itu banyak juga researcher researcher ML AI MLNLP gitu yang dia sering buat berbagi informasi dan juga sedikit-sedikit sneak peek gitu ya belajar-belajar dikit makanya itu bermanfaat banget saya ngerasain sendiri itu bagus juga nah, dan juga ya makin sering kita latihan makin salah kita coba lagi nah itu bakal sering ningkatin pengalaman kita kayak gitu nah ini beberapa tools-tools Ya, tentunya tidak disponsori ya. Ya tadi kita pakai Python dan Google Colab. Mungkin untuk machine learning platform ada TensorFlow, PyTorch, Teano. Yang lagi tren Hugging Face untuk NLP ada NLTK dan yang lain-lain gitu -lain. ya. Nah, ini mungkin beberapa referensi yang tadi saya pakai gitu ya buat di slide. Ya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Oke, okay, terima kasih Mas Faiz untuk penjelasannya yang komprehensif uh, ya. Teman-teman mungkin yang ngikutin dari pertama, terus ngikutin yang ini jadi lebih lengkap ya, uh, pengetahuan tentang natural language processingnya. Oke, okay, ini udah ada yang tanya satu orang dari Hanum Wijaya, kalau nanti sudah coba-coba notebooknya, kemudian nanti ada pertanyaan bisa disampaikan via apa katanya. Oh, bisa email aja boleh sih, berarti email yang udah ada di sini ya, di layar ini ya. Iya, benar-benar. ah, benar. uh, berarti. Oke, okay, sama-sama. Oke, okay, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya langsung, nyalakan mic-nya juga dipersilakan ya, boleh ya. Atau jangan-jangan lagi pada ngoprek nih kayaknya. <laughs> Kasih <tuk> ini malah pada ngoprek. <tuk> ya, <tuk> ngoprek. Tadi lagi nyobain soalnya, Mas. <tuk> oh, iya. <tuk <ngobain>. <tuk> Ayo, silakan teman-teman. Saya mau tanya mas. Ya, silakan. Boleh, boleh. Silakan. Ya, uh, tadi kan ada tahap normalisasi ya. Iya. Nah, uh, uh, kalau saya lihat di codingannya tadi kan dia normalisasinya tuh pakai kayak kamus gitu ya, bikin dictionary gitu ya buat normalisasinya. Ah, itu, uh, soalnya biar cepat aja sih. Ah uh, ya. Nah, kalau misalnya bikin kayak gitu kan. Uh, kekurangannya itu ada misalnya kayak tadi ada kata KM gitu KM itu kan bisa diartikan jadi kilometer bisa jadi kamu gitu kan yeah. nah, uh. untuk mengatasi yang uh, ambigu gitu gimana? Hmm. Sebenarnya namanya word normalization itu ya kita bikin model machine learning sendiri gitu ya. <laughs> jadi uh, kalau yang saya pakai di di yang tadi adalah hands on itu ya di JSON-nya itu sebenarnya contoh dari uh, API-nya normalizer-nya prosa yang bisa di, teman teman coba kemarin ke kemarin udah ini ya udah di-share sama Nela Halo Mas Faiz suaranya hilang gambarnya hilang kayaknya ada masalah koneksi ini. Uh, uh, speakernya Mas Faiz Kemute Oh ya udah. Oh ya, sip. Oh ya. Sorry tadi tiba-tiba ini. Uh, bentar connect. dulu ya. Oke. Okay. Eh uh, kalau word normalizer sendiri emang sebenarnya jadi agak tricky ya. Jadi Uh, yang namanya normalizer tuh Ya mungkin tadi ya ada ambiguitas Seperti KM atau misalnya Bisa jadi kamu, bisa jadi kilometer Nah itu kan tergantung dari konteks Si uh, teksnya eh, Sebenarnya kita bisa aja nguli gitu kan ya, Mungkin bisa bikin dictionary Misalnya kata tertentu jadi kata apa gitu kan ya Tapi untuk ambiguitas yang kayak tadi Itu sebenarnya akan sangat sulit gitu Kalau misalnya kita uh, manual Nah makanya sebenarnya kalau Implementer sendiri bikin word normalizer itu salah satu aplikasi machine learning juga kayak gitu. Jadi ya kita uh, apa ya ngajarin mesinnya sitasnya ini ya uh, apa namanya dari uh, teks yang yang salahnya yang mau di, yang mau dinormalisasinya ke teks yang benarnya. Atau misalnya kalau bahasa di learningnya itu sequence to sequence gitu ya, jadi dari teks hasilnya teks juga kayak gitu, termasuk supervised learning juga, kayak gitu ya itu uh, paling kayak gitu sih, jadi ya kita bikin model machine learning sendiri juga, kayak gitu kalau misalnya mau mengatasi ambiguitas itu sendiri uh, ya mungkin bisa pakai heuristik ya atau misalnya kita coba pahamin kata lain kemunculan kata lain yang ada di teks tersebut, gitu, misalnya kalau kilometer, kalau km itu kan berarti uh, ibaratnya ada angka ya di dekat situ ya. Nah itu bisa jadi heuristik juga. Kalau misalnya kita bisa mau pakai rule base gitu, nggak mau pakai bikin machine learning model sendiri, kayak kurang lebih kayak gitu sih. Uh, gimana Mas? Tadi siapa Mas? Siapa yang tanya ya? Iya, uh, sudah terjawab Mas. Oke. Okay. Uh, ini selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Ivan Herianto agak OOT dari NLP sedikit. Kalau membuat model, katanya kalau saya membuat model dan hasil tesnya bagus, misal akurasinya 53%, tapi hasil OOTV-nya kurang baik akurasinya, mencapai 25%. Nah, kemungkinan terjadi hal tersebut karena apa ya? Oh, gini. Uh, tadi saya... eh uh, lupa masukin juga ya di slide itu ada namanya fenomena overfit ya Nah, jadi kalau machine learning itu overfit adalah kasus di mana data kita atau misalnya model kita sih, model kita, model yang kita dapatkan itu terlalu apa ya? terlalu spesifik ke domain tertentu atau tipe pola tertentu kayak gitu. Misalnya seperti ini, misalnya di sentimen analisis. Sentimen analisis itu kan domainnya Uh, kalau kita lihat di sosial media, itu kan multi domain. Ya. Ada yang ngomongin politik, ada yang ngomongin olahraga, ada yang ngomongin review aplikasi. Kayak gitu, ada banyak banget domain gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya data gitu, tapi kita punya datanya, misalnya cuma domain politik aja, terus kita train nih model machine learningnya di data assignment kita yang isinya cuma domain politik. Oke, okay, pas dia evaluasi, tentunya dia evaluasi cuma pakai data politik ya. Itu pasti bakal bagus hasilnya gitu kan tapi ketika coba kita masukin data lain dari domain lain misalnya domain review aplikasi atau domain e, olahraga misalnya oh ternyata hasilnya turun gitu. Jauh jelek misalnya tadi dari 50% jadi 25% kayak gitu. Nah, itu berarti model kita terlalu spesifik ke satu e, domain tertentu atau satu hal tertentu gitu. Yang berarti itu perlu diseimbangkan gitu datanya dengan data-data yang belum belum tercakup tadi kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, semoga menjawab ya. Ivan Herianto, kalau misalnya ada yang lagi yang mau ditanyain, silakan nyalakan aja mic-nya Kalau misalnya belum puas dengan jawabannya tadi dari Mas Faiz. Hmm. Oke, silakan mungkin ada uh, dua pertanyaan lagi. Karena waktunya tinggal beberapa uh, lima menit lagi. Mungkin dua pertanyaan cukup. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin satu dari saya dulu Mas. Uh, oh, iya, saya boleh, tanya boleh. Nih, karena uh, saya lihat kan produknya prosa.ai ini untuk teks itu ada banyak ya sebenarnya ya. Iya. Ada ada macam-macam head speech, terus news topic, dokumen base, dependency dan lain sebagainya. Emotion detection juga ada. Nah, jadi iya. beberapa produk ini yang paling ada nggak sih yang paling uh, kompleks gitu? Karena kan tadi saya lihat penjelasannya Mas tuh semuanya tuh tergantung gitu ya tergantung dari tujuannya apa masing-masing. Nah, ini kan udah spesifik nih produk-produknya prosa.ai hmm. saya lihat di sini. Itu yang paling kompleks dan membutuhkan paling banyak data tuh yang mana, Mas? Hmm. Eh, uh, kalau kalau pertanyaannya yang paling kompleks berarti ya. Kompleks sih yeah. berarti susah gitu dibikinnya yang gitu paling ya. Paling challenging lah, paling menantang gitu. Ha. Uh, <laughs> biasanya kalau di yang kita rasain sendiri, yang challenging itu mostly tentang natural language generation mas. Jadi banyak tas-tas yang berhubungan kita harus bikin uh, kalimat lagi gitu dari sebuah teks yang udah ada. Misalnya ya kita misalnya uh, dari kata kunci suruh bikin paragraf gitu atau misalnya question answering atau misalnya text summarization yang seperti itu atau misalnya uh, apalagi uh, machine translation yang seperti itu. Nah itu tuh uh, cukup sulit sih karena Memang uh, baru ada yang hmm, baru ada paper-paper dan research-research yang uh, bagus hasilnya itu Ya mungkin baru di tahun-tahun belakangan dan ya kita masih coba ngulik lebih dalam juga jadi uh, ya masih perlu banyak coba-coba dan terkait dengan data sih sebenarnya mostly-nya hmm. jadi uh, kalau yang lain kan mungkin labelnya cukup gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya yang natural language generation itu kan berarti kita harus generate teks yang bagus sendiri seperti itu. Hmm, nah, itu gitu sangat challenging sih. Karena ya kita harus mikirin juga apakah ini masuk akal atau enggak gitu. Hmm. Ya mungkin bisa mungkin jadi aja teksnya tapi mungkin enggak enggak masuk akal gitu ya. Iya, <laughs> berarti konteksnya itu yang susah ya. Konteks dari kan itu setiap setiap teks pasti punya konteks ya. Hmm, betul. Maksudnya kalau NLG berarti cara mungkin bisa aja si energinya nyusun beberapa kata gitu tapi konteksnya yeah. dapat apa enggak nah itu yang mungkin paling menantang yeah. ya itu oh. dia agar okay. bisa dianggap oh ini bukan bikinan mesin nih nah itu susah <laughs> oh, ya, ya, ya. benar, benar. <laughs> oke okay, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Zaki Shihan bicara tentang uh. overfit katanya untuk text feature extraction saya biasa menggunakan TF-IDF tapi dalam case dokumen yang besar pasti juga menghasilkan fitur yang banyak katanya. Gimana cara menghindari overfit kalau dari sisi teks feature extraction? Bukan dari sisi tuning modelnya? Apa ada metode lain yang bias direkomendasikan? Mungkin gitu katanya. Hmm, berarti ini kalau dokumen yang besar dan banyak itu kan berarti katanya juga banyak ya. Berarti ya kalau kita bicara TF-IDF mungkin nanti hasilnya vektornya akan Nggak terlalu bagus karena mungkin dokumennya uh, basically punya komposisi kata yang mirip seperti itu kayak. Mungkin yang bisa dicoba eh uh, pakai yang namanya word embedding gitu. Jadi uh, ada library Gensim uh, itu uh, kita bisa bikin word embedding berdasarkan dari dokumen-dokumen yang ada. Jadi nanti word embedding itu tadi yang udah saya jelasin hasilnya itu vektor kata ya. Nah, vektor kata ini nanti akan tergantung dari posisi kata di dokumennya. Kalau posisi kata dokumennya sering deketan, nah itu biasanya vektornya bakal mirip. Nah, itu sih uh, kalau metode lain yang bisa saya rekomendasiin. Itu uh, sampai sekarang satu metode fitur extraction yang uh, paling sering dipakai sih ya maksudnya. Oke, semoga menjawab ya untuk uh, Zaki Shihan kalau misalnya kurang jelas silakan langsung nyalakan mic-nya aja ya. Ini ada satu lagi, oh ini lebih tanya ke yang minggu, minggu lalu ya katanya dari Ivan Herianto. Oh. Minggu lalu dikasih uh, link Indo Benchmark katanya ya untuk download korpus. Tapi dari oh. dari Mas Sidik. Tapi katanya linknya nggak bisa nggak bisa dibuka nih, nggak bisa di download korpusnya malahnya. Mungkin mungkin Mas Sidik nih harus jawab. <laughs> <laughs> ya masih ada nggak ya? <laughs> ada ada. Ada ya. Mungkin linknya boleh di share lagi Mas Sidik untuk download oh, korpus. Okay. oke. Uh, oke. Okay. Bentar nanti saya coba share, ya. Oke, oke, oke. Atau nanti juga bisa di-share ke saya, Mas. Nanti saya saya publish di Facebook group gitu biar yang lain juga bisa, lihat. Hmm. Oh, udah nih. Oke, okay. oke. Okay, ini udah jam 9 nih, teman-teman. Uh, mungkin ada. ada pesan atau kesan dari Mas Faiz buat teman-teman yang belajar yang yang belajar tentang machine learning khususnya di NLP ada ada ah. tips khusus atau seperti apa misalnya dari Mas Faiz sendiri? Hmm. Jadi uh, paling kalau dari saya sih tipsnya yang dari slide tadi aja sih ya hmm. bahwa ya kita sering-sering uh, hands on, latihan gitu ya, uh, sekaligus coba memahami sebenarnya. Apa sih yang terjadi saat misalnya kita pre-processing atau misalnya saat kita fitur fitur engineering itu tuh sebenarnya si teksnya itu diapain gitu. Nah itu tuh kalau misalnya kita udah bisa paham dan nanti kita bisa bisa paham alurnya karena sering coba-coba tentunya ya kita lihat ini hasilnya gimana. Nah itu akan sangat memudahkan sih buat kita mengahmin dan terutama untuk lanjut ke yang lebih advance nya ya karena mungkin belajar kayak gini nggak bisa singkat juga kan ya jadi ya hmm. perlu fondasi yang kuat juga mungkin belajar matematika dikit dikit mungkin kalau ada yang lupa diingat ingat lagi gitu kan ya hmm. ya dan hmm, ya kalau misalnya kita punya problem yang ingin diatasi ya kita coba uh, pahamin itu uh, karena sebenarnya perangkatnya dari masalahnya dulu sih nanti dari masalah itu baru kita bisa breakdown kita butuh model learning model machine learningnya kayak gimana kita butuh tasnya apa gitu nanti itu bakal jauh lebih jelas kalau kita udah paham uh, circumstances, circumstances nya gitu sih problemnya paling dari oh, saya okay. gitu aja Iya, yeah. oke okay, oke okay. terima kasih uh, Mas Faiz uh, terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah join secara live langsung di sini dan juga ikut berkolaborasi berdiskusi, uh, berdiskusi bertanya ya terima kasih untuk uh, uh, apa namanya partisipasinya. Terima kasih juga kepada prosa.ai, Mas Sidi, kemudian Mas Faiz. Terima kasih atas waktunya, Mas, sudah mau yeah, berbagi. Sama -sama. Ya, sama-sama. Uh, selamat malam semua. Sampai jumpa di minggu depan ya. Ada satu seri lagi ya, teman-teman. Yep. Uh, jadi jangan lupa minggu depan ikut lagi. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.